Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan. Nih hari ini tuh siang hari, baru aja pulang jualan. Dan alhamdulillah pulang jualan tuh langsung dapat rezeki kawan. Alhamdulillah. Dan ini rezekinya tuh unit tadi baru aja becek, terus dapat tepat jenis asul-asul. Terus setelah itu saya diundang genduren. Ini genduren apa jenisnya? Metri. Metri. Kalau metri kan aku lupa. Nah. Enak tuh lupanya. Nih kan kan, mantap banget. Tuh ini ada. Lupan. Terus daging ayam. Yang paling enak ya daging ayam kuwi no, kan pitik Jawa. Iya, tapi aku yo enggak tekan anu. Aku lek jemen iki malah anu ne. Apa? Kelupane seger. Oh, kelupan seger. Tapi daging Jawa, iwak Jawa kan jarang-jarang to, Yan. Iya, tapi gara kan aku lek iwake ya seneng, ya doyan. Doyan tapi enggak begitu seneng. Ngon lho, Dek. Kok bingung to? Doyan, ini enggak begitu seneng. Jadi kan mesti, Mas. Iya, apa? Mesti entuk guru. Ya aku juga milih loh. Wong kuwi mek aku lho gua papat. Saya tadi tuh bawa 4 kanan ya, punyanya Mbah ya, Maktun, Maktum. Terus ya di dalam plastik kan tadi dibungkus plastik, jadi kan enggak tahu. Tapi ya pokoknya langsung saya mesti aneh. Ya katanya ya. Tapi enggak usah dibahas lah yang amin. Amin gitu aja lah. Enggak usah dibahas amin, terus apa yang diamin nih? Kok amin, mana rayu wes. Apa isine? Cocok kah karo angen-angenku? Ya, cocok galicok. Angel men mbok disebrut ngono ae. Mas, buka tuh harus pelan-pelan. Kasar-kasar. Wih. Gula. Ada. Ada iki. Wah, kemen toh? Ini tidak lupain. Jenang, jenang abrit. Nah, abrit. Iya, no jeneng abrit apa? Masih, no. Dah lah, ngomong jeneng abrit. Wadah apa? Oh, ternyata jadah. Kalau orang anu ki ya mesti dadahe enggak keri. Biar apa? Biar lengket. Pulen. Pulen. Kok pulen? Lengket. Ya jenenge mantan baru kan pulen. Nih hari itu mau masak kan ya, masak tuh biarkan dulu aja di sini dulu. Kita lanjut masak lagi. Ini masaknya tuh masak yang tadi nggak laku ya. Ini saya akuin tadi nggak laku. Karena kenapa saya ngomong nggak laku? Karena besok tuh dijual udah nggak bisa lagi, jadi nggak laku. Kalau mungkin kalau nunggu nanti sore ya nggak tahu. Mungkin ada yang beli, mungkin ya, tapi ya enggak mesti juga kan sih ya. Jadi kenapa saya kan belum nyayur juga. Ini saya udah mau kayak pingsan ini. Kenapa? Nganu gliang. Ya mungkin ngantuk lah mungkin. Kok sampe ngomong kowe sampe wis madang kok arep ngomong kowe. Ini saya malah perut saya itu enggak enak kan ya, karena gimana ya enggak pernah saya itu sarapan pakai mie, dan hari ini tuh makan mie, sarapan mie, terus setelah itu dibelikan batagor. Terus malah ning weteng rasane campur dadi siji iki kok gelut paling ning wetengku. Alene ora cocok. Malah. Heeh. Pangan mie karo batagor gelut. Dadi ini malah rasane koyo piye? Agak munek-munek gimana gitu ya. Ini jangan campur tahu. Heeh, no. Saya mau campur tahu. Jadi hari ini tuh masak jamur putih sama campur tahu ini aja kan kon ya. Ini 5.000 karo sama 2.000 berarti 3.000 berarti 8.000 ya. Engko bayar dek 8.000. 8.000? Iya, entek 8.000. Tang lho. Tang hes dicatat nek jutaan nih utangine aku. Nek ngobrok ya. Tak kon nyor ni sampean. Lah piye? Lho. Enggak, engko mbok istri kan tanggung jawab suami. Lek carane ngono mbok nom enggak kebagian no. Mbok 6 sapa ngomong no. Nanti mbok 6 gak kebagian malah repot ya. Kalau mbok tuwek sih panggah sak gelembe dhewe sak petake sih. Mbok panggah ngono, kudu menang mbok tuwek timbangane mbok 6. Dalam Islam tuh dia enggak masalah ya nikah sampai 4 kali. Ya ora oleh lah wong nabine papat kok iso ya papat. Oleh ora oleh. Lah. Tak ajangi jembar. Rabi apa 10 lho, Le. Ndak kuat nah aku, ndak kuat. Lemes dempes terusan. Sudah selesai tinggal cari kunir.
Kalau di santan tuh pakainya kunir. Nah, ini nanti tuh santan kan kan ya. Tuh petenya, wih petenya namut ah. Petenya. Ini aku lah nang kene. Apa aku ngono ndek iki kakek man pete ya? Paling enggak sampai ra kira-kira man pete yo an. Saya tuh kalau makan pete itu gimana kan kan ya? Satu sak lonjor iso luweh lho yo an. Kalau buat lalap tuh. Dulu. Terus kadang tuh kalau udah kebanyakan makan kepala keliung-keliung. Pusing. Pusing. Wi piye tau mbah dise? Ya apa tuh dadi tau mbah, Dek? Anak racune. Alah mbok biyane lho dadi vitamin kok malahan. Dadi vitamin. Nanti yang nonton gini, Mas Londo, mosok bumbu kok enggak dikombah, koproh. Brambahe tas diles-iles wong kan gerak ngerti. Malah dadi vitamin. Ojane kuwi wis marakne nggarakne apa wong-wong sing malah ngijane. Nah, ya kuwi. Kok sampean dhewe sing makan. Saya agak ngelenyah ya karena pulang baru pulang jualan efek dari jualan tadi jadi ngomongnya agak ngelantur gimana gitu. Nanti tuh digoreng lawuh. Lawuh digorengkan ikan besekan kan ya. Tadi tuh jualnya 4.000 3 besek tapi 5.000 4 besek. Lah terus iwak bagong dadi ini murah lah. Isinya cuma 3. Ngono wong padha ngeluh sambat kabeh. 5 4. Heeh. Jiko karo gembreneng e. Mosok 5.000 4 ini tapi karo jiko lho ya. Muni payu. Tapi mama itu juga lucu kan ya. Gini, tongkol tuh kan ya harganya 5.000 dapat 4 ya. Tadi tuh kalau 3 4.000. Terus setelah itu mama itu bilang gini, "Yuh, lu arang mentol 5.000 apa-apa." Tapi ama setelah itu nganu. Ama ambil kresek terus ngadai. "Lu arang erap." Tapi karo ngadai. Ya berarti lu kortingan lu paling. Kayak hari ini enggak korting-kortingan dia Kak sama saya. Terlalu pelit berarti hari ini. Lah piye terus nuwipis banget terus piye jejali ya enggak dia dapat untung ya enggak mau lah. Saya kan dapat juga cari untung. Lah nanti bensin saya siapa yang ganti coba? Repot malahan. Tuh biar diselesaikan dulu kan ya sama Yuni diiris-iris dulu. Dan tuh dia kan bumbunya udah selesai digoreng. Ini bumbunya tadi. Tahunya sudah saya. Tapi kok tutupnya anu ya mewisan ya? Mek tidak iki, mek sumer iki. Bumbunya hanya dikit aja kan ya. Enggak usah pedes. Terus tahunya udah selesai digoreng kayaknya kelet-kelet tadi. Ngacur. Terus jamurnya segini 2 bungkus tadi jadinya. Ini udah yang dimasukkan udah 8.000 lah ya. Nanti lauknya karena tongkol bagong 2 2 setengah jadi 10 setengah. 10 setengah terus tuh bumbunya dihitung sendiri aja ya. Kalau cabai 1 kresek tadi 2 setengah. Brambang 1 kresek sama bawang 1 kresek 4.000 sama 5.000. Kalau untuk garam nggak usah dihitung ya. Garam ini paling murah sendiri. Karena garam tuh murah sendiri, jadi nggak usah dihitung. Ya mungkin kurang lebih sekitar 13.000-an lah itu udah sama lauknya, oh, udah. Sak lauk, sak sayur. Mungkin kalau sama nasinya, ya mungkin berapa ya? Ya nggak tahu ya berapa. Ya pokoknya nggak sampai 15.000 lah. Kalau sama nasinya ya. Berasnya ya mungkin sekitar 20.000 aja udah bisa untuk seharian penuh. Jadi hidup di desa itu hemat banget kan ya. Nanti kalau ada apa itu namanya berkat. Nah, itu nanti udah enggak perlu masak nasi. Ya, udah masak. Ya maksudnya kan enggak ada kayak masak ya. Tapi perlu masak. Heeh. Coba kan. Gimana dengaran Mbah Bunaji banter ram nyetel tayo Bu ya. Oh biasanya kalau lagi happy mungkin nyetelnya banter. Ya karena dingin ini pahenis tenan kerungu tayub beduk-beduk siut. Hawanya ingin tidur aja. Apalagi bangunnya malam-malam. Hop. Nah ini kawan-kawan sayurnya udah jadi. Tuh, mantap. Cuma nggak kelihatan ya tadi. Apa nih? Ya mah ngarepe kan kesuk sok ne. Lah selak ndang-ndang. Apa nih? Tuh wih mantap banget nih.
tak niliki aku umumnya tak niliki saya udah lah ya mangan lah ya podo karo niliki to titik ae lah lah aku kan ditas mangan apa jenenge mie wajanku terah ya wajan iki ngono kuwe wajan nek sing duwe terahno ya pengen negolan tuh biar umup dulu saya tak ibu nasi berkat aja kan kawan saya tak nilai gimana rasanya nanti enak atau enggak biar saya aja yang makan ya nanti Yuni yang pegang kameranya sama ini semangat bro melu makan pisan bro melu makan dan ini dia kan saya mau imbuh ini teman nasinya dikit aja ya nilai kalau nilai itu hanya segini aja nasinya terus sayurnya gak usah banyak-banyak ya namanya juga nilai tapi mungkin untuk sebagian orang ini udah makan ya mau makan porsi banyak lek kuwi jenenge. Kalau saya segini tuh hanya nilai aja ya. Segini tapi panas banget ya. Lah terane yo tak sumuk kok aku adem apa yo enek ngono iki. Humop. Eh. Mantap. Ini saya tak makan. Engko sampe niki ae. Ini jalan kan udah posisi cari posisi yang enak karena di sana tuh ada musik. Dan nyetel tayub saya udah siap-siap mau kayak mau ketiduran ya suaranya gending-gending aduh saya itu paling suwedi sebenarnya ya kalau tengah hari gending-gending udah malah penal enaknya tuh tidur tapi kalau waktu masih rokok wepot itu loh pas sir-sir malah tapi kalau pas gak ada kerjaan tuh seneng banget dengerin gending-gending karena gimana ya tidurnya itu bisa les langsung tidur ini saya tak ngicipin enak atau enggak rasanya. Mantap banget. Rasanya persis kayak jamur sama tahu. Masa? Memang lo tak kayak rasa daging ayam? Iki ya, jadi lo tak makan ayam. Layak nah. Nah, tanya cekin naikin kue nak. Ngono. Sama nih dicedeki kita terlalu gede tuh mas, nggak ketaruh lagi. Bukan ya gede nih apa yang mana gede? Oh, batin kulek kadang kok terlalu cili, lek cedek kok terlalu gede mau lihat. Tinggal mana kecil ngipi. Wah enak banget kan? Saya mau ayah kelawe kere, sing bener. Cane, entak kere. Orang terakhir yang saya lawe kuis kuis ae. Tahu ni panas kan? Ya mesti ya tahu awet panas so engerai. Tadi namanya orang terburu-buru ya pengen dang. Mangan. Dang nili orang nili indang mangan. Oh, enak semene permen nili itu. Nili bagi sampean. Ini mangan mangan kutu kutu tua. Kita dang kita tintek nih terbaru ke. Babu. Ya enggak iso masih repot tok isian. Kalau iki jam piro? Enggak, apa jam piro iki merasa ora ndrok jam. 11.07. Sian? Mana? Mantap banget. Dimangan dhewe mah ndak rasane ndak? Begitu nikmat. Terane yo saya jelek mangan bareng-bareng karo enggak ya? Ya kan kawan nih, mohon maaf video tak sampai sini aja dulu. Gimana ya? Karena saya juga udah syut-syut. Nanti kalau kebanyakan ngomong juga makannya nggak selesai-selesai. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah support channel saya Mas Loto Channel dan Mbak Yuni Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya lancar selalu dalam setiap urusannya. Amin. Ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.